menurut sebagian orang. Tetapi kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh Christian Prince, ya nggak ada apa-apanya. Hanya memang Christian Prince tidak tampak wajah. Saya tetap tampak wajah untuk menyampaikan, nggak usah saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita sayangi, selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan dari segala urusannya. Sahabat, pernah suatu ketika Saifuddin Ibrahim ingin mengajak kolaborasi Christian Prince untuk membendung laju mu'alaf, tetapi apa daya tangan tak sampai. Upaya dari Saifuddin Ibrahim yang ingin berkolaborasi dengan Christian Prince hanyalah mimpi di siang hari bolong. Kenyataannya, apa yang diimpi-impikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim yang mempunyai misi dan visi akan mengkristenkan Indonesia melalui hujatan, penistaan, penghinaan, tuduhan, dan fitnahan terhadap Islam ternyata tidak mempan sama sekali. Jadinya alih-alih menggandeng Christian Prince untuk membendung laju mu'alaf khususnya di Indonesia, Saifuddin Ibrahim ternyata blunder, sangat-sangat blunder yang sangat fatal, yang justru merugikan kekristenan khususnya di Indonesia. Manakala Saifuddin Ibrahim berpesan kepada semua orang, gak usah masuk Kristen, di Kristen banyak penipu. Nah, inilah seorang penipu akan mengajak orang, apalagi kalau bukan yang diajak itu lebih daripada tertipu. Nah, oke, sahabat, jadi sebuah nasihat ataupun pesan abadi dari Saifuddin Ibrahim, gak usah masuk Kristen, di Kristen banyak penipu. Maka tidak heran banyak jemaat-jemaat gereja yang meninggalkan gerejanya satu persatu, meninggalkan agamanya yang lama menuju agama yang baru, yaitu dengan bersyahadat dan masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tiada hari tanpa mu'alaf,
Tinggallah Saifuddin Ibrahim bermimpi di siang bolong sambil merana. Oke sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video persyahadatan yang dilakukan oleh MCY Mualaf Center Yogyakarta. Untuk sahabat-sahabat mohon dukungannya kepada channel Mualaf Center Yogyakarta agar semakin berkembang. Dan untuk para akhirnya, para dermawan yang berkeinginan untuk menyisihkan sedikit rezekinya, silahkan dibantu Mualaf Center Yogyakarta yang rekeningnya sudah saya tampakkan, tunjukkan di layar. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita semua mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, bagaimanakah keluar-keluar statement Pendeta Saifuddin Ibrahim dan bagaimanakah prosesi pensyahadatan di Mualaf Center Yogyakarta? Mari kita simak video. Edukasi massal kepada seluruh bangsa ini. Saudara-saudara, menurut sebagian orang, tetapi kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh Christian Prince, ya nggak ada apa-apanya. Hanya memang Christian Prince tidak tampak wajah. Saya tetap tampak wajah untuk menyampaikan khutbah-khutbah saya dan pencerahan-pencerahan kata saya. Saifuddin Ibrahim, silahkan gandeng siapapun, termasuk Christian Prince, untuk membendung laju mualaf, khususnya di Indonesia saja, yang semakin hari semakin bertambah gelombang atau tsunami mualaf berdatangan dari seluruh penjuru negeri Indonesia. Dari mana saja, kapan saja, setiap saat, tiada hari tanpa mualaf. Walaupun Saifuddin Ibrahim menggandeng Christian Prince, yakinlah mualaf-mualaf akan tetap berdatangan, berbondong-bondong masuk Islam, membuktikan bahwa memang selama ini apa yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim adalah sebuah penistaan. Makanya untuk Saifuddin Ibrahim, silahkan berpesan sekali lagi kepada semua netizen, semua subscriber, berpesan seperti pesan abadi yang selalu kita hafal, yang selalu kita ingat-ingat. Pesan Saifuddin Ibrahim, pesan abadi, gak usah saudara-saudara, gak usah masuk Kristen, di Kristen banyak penipu. Nah sahabat, karena pesan tersebut begitu luar biasanya sehingga didengar oleh para jemaat-jemaat gereja yang lalu akhirnya satu persatu meninggalkan gereja, satu persatu berdatangan untuk minta disyahadatkan. Nah sahabat, berikut kita akan putarkan sebuah video prosesi bersyahadatnya seorang wanita di Mualaf Center Yogyakarta. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Selvi Susanti, tempat tanggal lahir Ciamis, 29 Juli 1990, pekerjaan ibu rumah tangga, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Kamis tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah atau 25 Agustus 2022, Masehi, saya telah meninggalkan agama yang terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik.
Dengan penuh kesadaran, dengan keyakinan yang mantap, Ibu Selvi Susanti ini telah meninggalkan agamanya yang lama, yaitu Katolik, dan sekarang masuk Islam. Itulah pengakuan atau pernyataan dari para mu'alaf baru. Calon mu'alaf harus membuat pernyataan seperti itu, datang juga untuk minta disyahadatkan di Mu'alaf Center Yogyakarta. Ditanya terlebih dahulu apakah ada paksaan, apakah ada yang mengiming-imingi. Nah, ternyata tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak tergiur oleh iming-iming apapun. Mantap sekali, selaras dengan prinsip dasar di dalam Islam, yaitu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam, dan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Mbak Selvi, ikuti saya, dengarkan baik-baik dan diulangi ya dengan jelas. Ashadu, ashadu Allah, Allah, ilaha, ilaha, illallah, illallah, wa ashadu, wa ashadu anna, anna Muhammadan, Muhammadan Rasulullah, Rasulullah. Saya bersaksi, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak disembah selain Allah, selain Allah. Dan saya bersaksi, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah, sangat menyentuh sekali ya sahabat-sahabat, prosesi persyahadatan Ibu Selvi Susanti di bawah bimbingan Ustazah di Mu'alaf Center Yogyakarta. Terasa sangat lega, sangat plong dirasakan oleh Ibu Selvi Susanti selepas melafalkan dua kalimat syahadat, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin, summa amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kita doakan untuk Ibu Selvi Susanti, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, dan semakin semangat belajar tentang Islam, dan semakin istiqomah menjalankan syariat-syariat di dalam agama Islam. Dan mudah-mudahan dengan video ini bisa menginspirasi dan memotivasi bagi para non-muslim yang kritis dan logis, yang masih mencari hidayah, agar segera mendapatkan hidayah dan lalu menyusul para mu'alaf-mu'alaf baru ini, menyusul bersyahadat dan masuk Islam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Walaupun Saifuddin Ibrahim menggandeng Christian Prince sekalipun, tetapi tetap gagal total dalam membendung laju mu'alaf di Indonesia khususnya. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.